Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa Yang belum subscribe silahkan di subscribe channel Yang paling mantap ini kawan Ada berita duka ya Ini saya bacakan dari media online Wartaekonomi.co.id Dengan judul Jack Lapian Pendiri BTP Network Polapor Anis, Ruki Gerung dan Ahmad Dani meninggal dunia atau berpulang ya. Polapor Ahmad Dani yang juga pendiri BTP Network Jack Boy Lapian meninggal dunia usai terinfeksi virus Covid-19. Hal itu dikonfirmasi oleh putra sulungnya, Jonathan Lapian yang membenarkan kabar tersebut telah berpulang ke rumah bapak di surga Jack Boyd Lapian hari Rabu 16 Februari 2022 Pukul 21.00 Ujar Jonathan dikutip dari detik Rabu 16 Februari 2022 Jack Lapian sempat mengalami kritis setelah terinfeksi virus corona atau COVID-19 Jack Lapian yang juga Sekjen Cyber Indonesia itu kemudian dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Jakarta Timur. Jack Lapian diketahui positif COVID-19 sejak 9 Februari 2022. Jack Lapian kemudian melakukan isolasi mandiri di Cilandak, Jakarta Selatan. Jonathan mengatakan gejala yang dialami Jack Lapian saat itu demam dan sesak napas. Kondisinya semakin drop dengan saturasi mencapai angka 53 hingga kemudian dibawa ke salah satu rumah sakit. Ucapan juga mengalir dari sahabatnya. Selamat jalan bro Jack Lapian. Ngana sok enggak sakit lagi. Jack Lap yang semasa hidupnya pernah melaporkan Ahmad Dhani dan Rocky Gerung serta Anis Baswedan. Nah, demikian informasinya kawan. Eh, kita doakan aja dari jadi, jadi ini disampaikan oleh putranya ya, yaitu eh, Mas. Mas Jonathan ya. Ini ini ya, ini ada Mas Jonathan. Jadi menyampaikan di publik. Ya. Saya secara pribadi ya mendoakan semoga almarhum diterima segala amal kebaikannya. Nah itu harapan kita saling mendoakan kawan. Karena yakinlah bahwa kita ini semua adalah ciptaan dari maha kuasa Kita semua adalah ciptaan dari Tuhan Kita adalah ciptaan Tuhan Kita adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Kita adalah ciptaan dari yang menciptakan kita semuanya Maka tentunya sebagai hamba, sebagai yang diciptakan Ya, tidak ada salahnya kita saling mendoakan. Jadi saya pribadi dan kita yang masih diberi kesempatan ini untuk hidup ya semoga terus diberikan petunjuk dan hidayah, kekuatan batin maupun lahiria untuk senantiasa berbuat baik. Ya, karena mati ini tidak ada yang tahu, kawan memang mungkin dulu ya almarhum sering mungkin eh, pernah melaporkan Pak Reki Gurung, Pak Ahmad Dani, Pak Anies Baswedan, ya karena mungkin dianggapnya mungkin yang ketiganya ini bersalah maka dilaporkan, nah itu sudah selesai. Ya sekali lagi kepada saudara-saudaraku karena saya lihat di medsos ini pro kontra ya. Kalau saya pribadi beda orangnya kawan. Saya mendoakan siapapun. Apapun sukunya, agamanya, rasnya, etnisnya, golongannya. Karena saya punya keyakinan jika saya secara pribadi mencintai Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Maha Besar. Maka tentunya saya tetap mendoakan Ciptaannya yang baik-baik, karena Allah itu Maha Pencipta. Semua diciptakan oleh Allah, maka saya doakan semuanya yang terbaik. Jadi, saya berpesan lagi, mengingatkan lagi kepada saudara-saudaraku yang kita ini masih diberi kesempatan untuk hidup, mari kita terus sebarkan kebaikan tetap berbuat baik mari kita jalankan ajaran agama yang kita anut masing-masing tanpa membenci penganut ya umat agama lain tidak perlu itu kalau kalau saya ya karena saya ya begini-begini belajarlah agamanya itu bahwa kita semua adalah diciptakan jadi kalau masih ada saudaraku mungkin yang masih berbeda pendapat yang pro kontra silahkan ya. Tapi mari kita hindari yang namanya saling menghina, saling mencaci, saling memaki, saling merendahkan, saling meremehkan, apalagi saling memfitnah. Mari kita hindari itu semua kawan. Karena sekali lagi ini juga peringatan kepada diri saya, kepada teman-teman bahwa mati itu pasti dan tidak ada yang tahu. Jadi kalau masih ada yang tidak senang kepada sesama manusia karena beda agama, berarti perlu dipertanyakan. Ya, perlu dipertanyakan. Ya. Masalah agama biarkanlah eh, menjalankan ajarannya agamanya ajaran agamanya masing-masing. Itu kawan. Kemudian berikutnya ini masih COVID terus melanda kita ya. Omikron maka tentunya di sini ada namanya prokes ya tetap kita jalankan protokol kesehatan ya apalagi sekarang hampir tiap hari ada yang meninggal ya hampir tiap hari ada yang meninggal karena covid omikron ya maka jangan lupa protokol kesehatan pakai masker kalau kemana-mana cuci tangan jaga jarak nah nah itu kawan yang bisa saya sampaikan Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi saya berpesan bagi saudaraku yang ingin menyampaikan pesan di sini ya tolong hindari kalimat-kalimat yang bersifat kebencian, hinaan, cacian, makian, merendahkan maupun meremehkan. Terima kasih, tetap semangat jaga persatuan Indonesia. NKRI harga mati, merdeka. Dean Assalamu Malikum orarah Matullahi